Oke guys, kali ini gue lagi di jalan di Petak Angke Kampung Bandan. Jadi di video kali ini gue tadinya pengen video tentang perjalanan kereta dari Bogor menuju Jatinegara dengan KRL yang menggunakan bendera di depannya. Tapi mungkin next time atau lain waktu ya, masih bisa karena itu sampai 17 Agustus mendatang. Jalan menuju Jakarta Kota. Kalau ke depan lagi lurus lagi sampai Kampung Bandan ini. Nih yang ngajakin jalan nih. Tuh. Yang ngajakin jalan tuh. Ngajakin jalan. Teh muter-muter, teh muter-muter. Tadi baru aja lewat KRL Komuter Line dari arah Depok menuju Kampung Bandan. Itu kayaknya Depok Angke. Ditaruh di spur simpan Kampung Bandan. Kali ini gue bakal jalan ke Jakarta Kota. Niat hunting malah niat jalan-jalan traveling kayak gini kan jadinya. Aduh. Apa lanjutin. Ting seru. Aspekan. Oke guys, sudah sampai di Kota Tua. Ini bukan hut ya, traveling. Sudah sampai di Kota Tua, tinggal cari yang katanya stasiun pertama, bekas stasiun pertama di Jakarta. Oke, kayak sih kemarin gue liat masih lurus lagi ya. Oke, kali ini gue lagi ada di samping atau jalan lagi menuju ke arah stasiun pertama di Jakarta atau stasiun bekas Batavia, peninggalan dari kolonial Belanda. Nah, sebentar lagi gue bakal nyampe di pertigaan untuk menuju ke arah stasiun pertama di ibu kota Jakarta sebelum adanya stasiun Jakarta Kota. Oke, gue udah tinggal maju sedikit lagi dan waktunya sampai. Nih gue sama temen gue nih katanya udah capek nih. Ya gue sholat dulu ya orangnya. Oke, biar kalian tahu. Sudah mulai lelah katanya guys. Sudah mulai lelah katanya sob. Nah, bentar lagi sampai dan di sini banyak bocah ya. Ya, nah, tinggal ke depan lagi jalan sedikit kita udah sampai. Oke sobat travelers, gue udah sampai di sini nih yang katanya adalah stasiun Batavia, stasiun pertama di Jakarta. Dan di situ ada bekas jembatan rel kereta apinya yang sekarang berfungsi sebagai jembatan penyeberangan orang. Nah, setelah gue zoom sebelah sana, oke geser nanti. Nah, bergeser ke sebelah kiri itu ada jalur menuju Kampung Bandan, Jakarta Gudang atau Tanjung Priok. Nah, untuk di sebelah kanan adalah perumahan warga yang dulunya stasiun Batavia juga. Nah, itu ada stasiun Jakarta Kota. Nah, untuk di jembatan ini gue udah coba untuk ngelewatin jembatan ini dan gue pengen tahu di depan ada apa. Dan ternyata di situ ada bekas rel kereta api stasiun pertama, stasiun Batavia yang sudah tertimbun oleh semen dan bebatuan aspal.